بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد muka 83 nah. Kita tak suka naskah-naskah baru ni ada tambahan di atas dulu banyak. Iaitu kita belum selesai molat tentang pertanyaan terhadap Imamul Haramain dan jawapannya. Nah, kita ulas sekali lagi iaitu dan telah ditanya, kita baca sekali lagi. Dan telah ditanya akan Imamul Haramain rahimahullah ta'ala. Orang tanya dia, halil haqqu subhanahu wa ta'ala fi jihatin, adakah Tuhan al-haq itu pada suatu jihad, suatu pihak, suatu arah daripada beberapa jihad yang enam tu, adakah? Maka kata ia Imamul Haramain rahimahullah, la tidak. Nah. Lalu maka dikata baginya orang yang bertanya tu tanya lagi. Baik, yang kau kata tidak tu daripada manakah ambil engkau akal ini? Yakni ini jawapan ni. Ambil manakah kalau kata Allah sedali ambil mana? Kata tidak. Berkata ia Pak Imam Al-Haramai, maknanya diambil daripada sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Apa tu taklik sikit tu aku dua turun ke bawah. Al-hadis rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis telah riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, tarikh hadis panggil daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dengan lafaz lain, lafaz begini, bilafzi dengan lafaz la yambaghi li ahadin ay yaqula ana khairum min Yunus bin Matta. Wa fi riwayatin ay riwayatin ukhra, dan pada satu riwayat lain lahuma, bagi keduanya, bagi Al-Bukhari wa Muslim juga, bilafzi dengan apa, la tufaddilu baina anbiya illahi azza wa jalla. Kalau terjemah dulu, la yambaghi li ahadin, tak sayagia, tak sepatut, tak baik nah. Ya, yang bagi saya gia ni banyak arti dia. Nah, tak saya gia, tak sepatut, tak baik, maimok. Saya panggil dah. Maimok, som, dah tak tercapa lagi dah. Kita panggil tak som. Nah, tak som, lagak kita yang tu. Tak som patut. Nah, lepas tu kadang kita reka pula, tak sepatut. Ya, dah tu. La yang bagi. La yang bagi, orang tu guna tak baik. Ya, apa tak baik weh. Jangan buat itu tak baik tu. Jangan kacau itu tak baik. Dia guna tak baik, tak baik belaka. Itulah kita panggil tak saya gia. Terkadang tak saya gia tu haram. Terkadang tak saya gia tu hak makruh. Terkadang tak saya gia tu khilaful aula. Ala kulliha, tak saya gia masalah tak baik lah. Hanya mentawak anak kau kira semula. Tak saya gia li ahadin, bagi seorang pun, ayyakula, bahawa berkata ia seorang. Jangan tak saya kira kata anak. Anak akulah khairun, lebih baik min Yunus bin Matta. Tak patut nak kita kata aku lebih baik pada Yunus. Sahabat tilik pada aku di akak naik ke langit. Atas pada langit yang ketujuh sampai kepada mustawa. Lepas tu Yunus ditelai ikan turun ke dasar laut, patak laut. Pada mana datang aku lebih pada Yunus. Jangan kata gitu. Ya, sekat, ya jaga, takut punah akidah.
Takut apa? Takut tidak akak dia sampai perjatuh orang lain. Tak boleh. Hak ni tak kira Nabi tak Nabi. Kita sama kita tak boleh. Kita senap senun orangnya akak. Orang ni yang berjatuh. Orang ni oh, tak boleh. Lagu tu tak baik. Bukan amal soleh tu. Lihat dah tadi lah. Kerja soleh lagu tu. Kecek lagu tak boleh. Dia setujunya akak. Oh. Buat akak hak ni yang berjatuh. Hak ni ajangin lagu tu. Tak baik lagu tu. Hanya kita akak sekadar jadi sah. Kita puji sekadar. Ha? Kita nak sebut kecelakaan orang, dia betul dengan hak celak. Itu pun kalau boleh ditudungkan Rusia. Keburukan orang jadi korak cari. Orang tutup tudung Rusia orang, akhirat Allah Ta'ala akan tutup tudung Rusia kita. Sebab kita tak dah bukan molat. Semua hak buruk banyak paruh juga kita pun. Ada buka buruk orang. Buka buruk orang. Malu orang hidup buka keburukan. Nanti akhirat akan dibuka keburukan kita. Cuma nak kata saya kira tahu dah awak tak tahu. Kerana rakyat ke apa? Jauh rakyat pun jadi turut-turut. Ada seorang hamba Allah Ta'ala. Begitu kita ambil intibar. Kadang tu tak apa. Nyedak sedak sebut hak keburukan orang. Oh, penuh mulut-mulut. Penuh mulut. Itu. Ni kita boleh ambil daripada intibar hadis ni. Janganlah tak saya kira nah. Bagi seorang bahawa kita kata, aku lebih pada Yunus. Jangan. Sebab aku Nabi, dia Nabi. Sama setara di segi Nabi. Itu dia. Oleh kerana aku di akak ke langit. Yunus di telah ikan. Nampak itulah. Nampak enoh. Hai, jangan. Allah yang lari. Takut punah akidah kita. Nah. Dia ta'asuk yang lagu tu. Yang akak lebih-lebih dah. Serupa dengan hadis. La tuturuni. Jangan kamu melebihi, melampaui pada pujiku. Puji telajak. Baik. Tu makna dia. Mari yang kedua. La tufadilu baina anbiya illa umumnya. Jangan kamu melebihi antara segala nabi-nabi. Jangan kata nabi ini lebih pada nabi itu lebih pada itu. Yakni melebihi siapa membawa pada mengurai ke hak lain. Tanggung situ. Satu lapan lain pula. Wazada fi akhirihi. Dan telah tambah apa dia tu pada akhir hadis ada lagi wala aqulu inna ahadan afdalu min yunus ibn matta dan tidak aku kata bahawa seseorang terlebih lebih afdal daripada Yunus bin Matta aku tak kata hatta aku sendiri pun aku tak kata aku lebih pada Yunus tu maka hadis ni dan telah memanja oleh Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala pada menerangkan ini hadis di mana dia memanja bercara hadis ini pada kitabnya Dalailun Nubuwah. Kitab Imam Baihaqi Dalailun Nubuwah. Di mana tu kan nak cari tajuk dia pada katanya Imam Baihaqi Babu maja'a fit takhyir bainal anbiya. Kita ada kitab silakan maka naklah rujuk. Angka rojoklah di sana. Kita ada kitab. Lepas tu pandai baca. Rojoklah di sana. Gitu dah. Keterangan hadis ni panjang. Imam Abah Hakim hidup hurai di sana. Klik kepada sini. Jadi bila orang tanya Imamul Haramain yang kau kata tidak dah. Adakah bagi Tuhan tu pada satu jihad? Dah. Ambil mana? Daripada sebenarnya. Jangan kamu melebihi akan aku ala Yunus bin Matta. Artinya janganlah kamu melebihi akan aku atas Yunus bin Matta. Yakni Nabi Yunus alaihissalam. Sebab apa tu? Jalan wajah istidlal, jalan yang ambil ke mana? Kita tak faham nak ambil tak mana ni. Begini cara kata dia. Kerana, caranya apa jalan boleh ambil daripada hadis tu? Kerana. Tak kalau kata ia Yunus, Nabi Yunus. Hal keadaan ia masa hidup kata ni. Dia di dalam perut ikan nun. Perut ikan nun duduk dalam perut ikan. Ditelai oleh ikan. Kemudian pula ikan yang telai dia tu. Turun menak ke patak laut. Turun patak laut. Tak bawah kata. Laut. Turun menak patah. Nabi dia akak naik ke langit tah pada tujuh. Dia hurai lagi. Dia dah kata apa dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuhan cerita perkataan ni dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Dan khitab Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Itu di atas, dari atas langit yang ketujuh. Siapa dari atas? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah khitab ke Nabi, sedangkan Nabi di atas pada langit yang ketujuh. Dan juga Nabi Yunus khitab dengan kata la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benar, tidak ada malaikat engkau jua, kau tarah kita, dia panggil domain mukhatab gitu, engkau. Nah, lepas tu subhanaka, maha suci engkau, tengok Yunus duk khitab ke Tuhan. Nah, begitu juga Allah khitab ke Nabi, maka Nabi datang lagi tujuh. Maka dengar ya Allah Ta'ala, akhir khitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah dengar seperti dengar ya Allah akhir khitab Nabi Yunus, atau hak yang sama saja. Kan Yunus dia kata, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, malaikat engkau jua ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau daripada segala-gala barang yang tak layaknya. Engkau, engkau tu Yunus duduk kita dalam perut ikan di patah laut. Nah, ini bahawasa aku, kuntu adalah aku, minaz zalimin, daripada orang yang zalim. Tu duduk cakap dengan Tuhan, Tuhan dengar, supaya jangan dengar-dengar Nabi duduk kita ke dia ketika Nabi di atas pada langit yang tujuh. Sama. Nah, kalau jihad tak sama. Tak sama. Apa duduk depan gini kecek kau dengar dah? Oh, jauh. Hai. Tak dengar lah. Kena makan mikrofon. Itu tepat apa dia Imamul Haramain cara dia ambil. Secara istidlal daripada hadis ni. Maka tak kala tu. Maka kalau fardu takdir, kalau adalah Tuhan Al-Haqqu Subhanahu wa Ta'ala itu pada sesuatu jihad. Naca dengar ia Allah akan salah sesuatu. Salah satu daripada dua khitab, yakni khitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khitab Nabi Yunus alaihi salam tu yang lebih balaghah daripada yang satu lagi. Lebih cerak, hak ni lebih balaghah, maknanya gitu. Tak sama saja. Itu Imam Al-Haramain ambil. Dan lepas pada ni, dan banyak lagi oleh yang lain daripada mereka itu, mereka tersebut tu, sekiranya jika engkau kehendak akan ya demikian itu, demikian itu yang tersebut daripada perkataan bagi orang salafis salah dan orang apa ni, orang kemudian, maka rojaklah engkau akan kitab, ni bagi orang panah, rojaklah kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Kitab siapa ini? Bagi Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Nanti Imam As-Subki dia ada rakyat di bawah pula tu, iaitu Syekh Al-Allamah, gelaran dia Tajuddin. Nama kunyah dia Abu Nasrin, Abu Nasr. Nama dia betul Abdul Wahab. Imam As-Subki ni nama dia Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi. Telah lahir pada tahun 727. Orang masuk dalam awal kurun 8. Mati dia pada tahun 771. Mana orang hidup dalam kurun 8. Dan lagi pula nak rajak lagi lah kita. Dan kita Nuzhatul Majalis. Kalau ada kita rajak juga. Bagi As-Safuri rahimahullah ta'ala. As-Safuri iaitu As-Syeikh Syafi'iyu. Dia dikunyah dengan Abu Hurairah dan nama dia betul Abdul Rahman. Nak serupa dengan Abu Hurairah sahabat, nama Abdul Rahman juga bin Sakhr. Dia ni nama Abdul Rahman ibnu Abdissalam ibnu Abdul Rahman ibnu Usman As-Safuri. Dia ni orang tarikh mati ya 894. Orang kedia sikit pada Imam Subki. Dan juga ambil lagi dalam kitab Syarah Aqidah Al-Ghazali. Aqidah Al-Ghazali ni Imam Ghazali sebut dalam awal kitab Ihya Ulumuddin dia. Kitab Ihya Ulumuddin dia tiga bicara. Bicara ilmu aqidah, tauhid dia sebut. Lepas tu dia bicara fiqah,
Dakhil cara dengan tasawuf. Ha, maka dalam akidah syarah akidah Al-Ghazali, syarah bagi siapa? Bagi Syekh Ahmad Zarruq. Nah, Syekh Zarruq ni iaitu nama Syekh Sufi, dia masuk dengan ahli tasawuf, lagi al-faqih, orang faqih, lagi al-muhaddis, ahli hadis, nama dia Ahmad bin Ahmad bin Muhammad. Ada yang dua beranak Ahmad Ahmad. Tokik Muhammad. Pemain Ghazali diri Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Oh masya-Allah. Nah, okay, kita tak ada lagu tu. Kalau ada lagu tu dia memang kata lalu. Pun tak ada orang nama lain ayat ni kecek. Ayah orang kita ni sedap mulut macam. Nah, ha, pun tak ada orang nama lain. Ini Syekh Zarruq nama Ahmad bin Ahmad bin Muhammad. Barulah bin Isa Al-Fasi. Telah lahirnya di negeri Pars pada tahun 849. Dia kurus 9. Mati dia 899. Itu ini kitab-kitab tersebut. Rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Dan telah berkata Ibnu Salah lagi rahimahullah. Ini dah sambung kata Ibnu Salah ada kutip pada situ. Dan kepadanya, yakni kepada tariqah inilah. Tariqah as-salafi salah telah menyeru akan manusia, mengajak akan manusia oleh immatul hadis. Segala imam-imam alil hadis. Dan segala tokoh-tokohnya. Seperti berkata mereka itu a'imah al-hadis. Amir ruha kama ja'at. Artinya, perlalu oleh kamu akan dia. Dia klik mana? Yakni akan segala mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat. Kalau hadis-hadis mutasyabihat. Ah, perlalulah akan dia. Seperti bahawa datang ia kama ja'at, datang daripada Allah, panggil turut sepah Allah sebut. Allah kata yadullah fauqa aidihim. Ha, kita kata boleh yadullah fauqa aidihim. Atau Allah kata yadullah. Apa tu? Jomo jaga kerana ada padanya memberi wahai makna yang tidak sah. Yadu kalau tak saling tak wala lagi tak tahu arti. Bawa salih yadu arti tangan. Ha, wahai lagi ke mana kita? Bawa tangan tak faham gambar ni. Ha, ni anggota ni. Mustahil atas Allah. Yadu, bila sebut perkata yadu, hak wahai di kita sila ke anggota, itu maha suci Allah. Makna tu bukan lah. Apa-apa yadu? Yadu, satu sifat daripada sifat Allah, nama yadu. Super satu kudrat, satu sifat kudrat, namanya kudrat. Sifat Allah nama ilmu. Satu sifat Allah namanya irada. Satu sifat Allah nama yadu. Nama wajhu. Itu tak apa. Itu salah sungguh. Tuhan sebut istiwa. Istiwa. Masdar dia istiwa. Tuhan istiwa alal ars. Tak apa. Sebab dia sebut istiwa alal ars. Tapi jangan pergi faham kata istiwa mana duduk cokong atas. Itu hak khayalah kita. Allah Maha Suci. Itu salah pun salah lagu tu. Gitu. Pai bila kita saling jadi lagi saling pergi duduk. Tak kena dalam tu duduk tu. Istawa dengan mana istaqarra jalasa. Duduk tetap pun kita duduk tak seming. Kita duduk tak kursi ni. Awak tu mustahil atas Allah. Kerana tu salah ayat gitu. Tak ada bergaduh kan? Banana. Tu hati istiwa. Kita tinggal tak ada. Hak zuhir bukan murakna. Makna kita dok khayal itu mustahil. Selesai lalu lah. Yadu. Yadu. Tuhan kata yadu. Kita berkata yadu. Yadu mana satu sifat. Bagi sifat Allah nama yadu. Tak ada apa. Ni tak ada tangan ada kaki. Tu kaki apa? Tu. Dia pengen kata apa? Ada wahal tu wajib tak kita kena sepak kan. Nampak ada nak keliru kita sepak. Tu wajib tanzih bukan? Subbihisma rabbikal a'la. Menyuci olehmu akan nama Tuhanmu. Menyuci olehmu akan zat Tuhanmu. Kerana Tuhan dia bersifat dengan kamalat.
Tuhan mustahil atasnya segala sifat kekurangan. Ha, tu saya pak situ dulu. Apa tu kalau nampak keliru sebab hak banyak tu kena hurai. Kena hurai. Supaya kita misal tak? Dulu. Orang dulu kita ingat kalau orang umur panjang, umur 400 dah ada 90 tahun, orang ada umur 100. Kalau cuba nisbah dengan zaman lah ni. Penyakit dulu dengan penyakit malam ni, mana banyak weh? Hai banyak lah ni. Lepas pula penyakit dulu tak biasa dengar lah ni. Macam-macam penyakit. Gitu tiba ubat banyak tu. Eh? Ah, tu ubat banyak. Alak canggih mari tak ada lagi. Tu pun cari tak temu lagi penyakit. Eh tak ada apa. Puh ketik ni. Puh ketik. Kami nak tidur tak boleh. Ah, puh ketiknya kata. Darah molek. Bauan tak ada. Darah tinggi tak ada. Tapi buat apa dah pening ni? Tu terik semsau ni. Ni ya. Tak itu ke? Ha, nyak tu penyakit banyak. Belakang-belakang ni. Pucuk mari daripada mana? Ha, kalau tanya pucuk daripada mana? Ya ni kebanyakan sebab-sebab mari daripada mana? Daripada makanan. Makanan banyak pasal Allah. Hak luar dulu tak ada luar negeri. Nak mai ikut mana nyamai dulu. Lepas tu bay apa tak ada lagi dak kita bisa. Ha, tak ada hak tani. Kau dah pagar rumah. Timur tani sendiri. Semak anak sendiri. Cambah sendiri, tiru sendiri, baja bos sendiri, pagi getah kerak sendiri, tak ada semua buat pendak. Manis pun luar biasa. Baca saya lembu lah. Tapi jangan hebat. Lembu kita pegang. Tak ada. Ini tu bersih. Air telaga tak ada kena duk tutup semua klorin, klorok. Klorok lah tiga lah. Tak ada kena nebus klorin, telaga yang main dulu. Minum pula air manis sedap, sejuk. Haa, tak sahabat tak ada. Dan ni tengok motor kata perang-perang-perang. Tak tuduh telaga. Habislah. Kebuk hari-hari. Kalau kita suluh nampak tak ada orang lelak udara. Nampak tak? Haa ni menyebabkan ni. Nyakit macam-macam. Haa ni begitulah akidah. Masa zaman salah itu dicemerlang. Tak jadi kalut banyak. Bertimu sedikit tengok zaman saya dan rumah. Jadi dia bangun nanti. Bila belakang-belakang orang ada koramah. Koramah Allah. Haa tu banyak nyakit lah. Masalah pun banyak. Tak itu kan? Di kapung dulu berapa buah rumah je? 10 buah rumah. Haa, 20 buah rumah. Tak begitu masalah. Lah ni beratus ribu Allah masalah banyak lah. Oh ni hipik pagar je ni. Oh banyak masalah. Haa, tengok tu. Tu nak banding. Akidah lebih lagi pada tu. Hak ni faham, hak ni mari, hak ni bawa klik. Allah. Haa, tu lah bajak pada kena ada huraian. Tu pasal jadi darurah. Camping kena hurai. Tu panggil tafsil-tafsil tu. Haa begitu. Kalau tak timur masalah tak ada kena duk hurai apa dah. Cukup kita pergi siap dah. Tuhan sifat dengan bersalah bagi sekalian baru. Apa sifat baru Tuhan maha suci. Selesai kalau tak ada gangguan apa-apa. Nah, haa gitu. Itulah kata dia. Amiruha kama ja'at. Dan tiada seorang pun daripada ulama mutakallimi, ini panggilan ulama usuluddin, panggil ulama mutakallimin. Kalau panggil usulin, ulama usul fiqh, ha, itu istilah. Dan dari apa, siapa dia tu? Daripada sahabat kita, yakni segala yang mengikut akhir mazhab Imam Syafi'i. Kerana Ibn Salah di akhir mazhab Syafi'i, bila kata sahabat kita, akhir mazhab Syafi'i. Kalau dia orang Maliki, sahabat kita, ulama mazhab Maliki dari segi fiqh. Sahabat kita tak ada khilaf apa. Daripada sahabat kita, tidaklah tiada seorang pun berpaling ia dari. Berpaling dari mana tinggal. Kalau berpaling kepada ni berhadap. Tolong tak? Tak ada seorang pun berpaling ia daripadanya. Arti daripada ini tariqah. Ini tariqah kalau tu wakah ngatah punya apa? Tariqah, tariqah. Dia punya tariqah, tariqah. Yalah tu. Lepas kalau Melayu tu ke apa tariq? Jalan. Tengah duduk ke Mekah. Tarik, tarik, tarik. Oh, banyak terekat kot ni. Itu lah. Yang mana lalu jalan. Tarik, tarik, tarik. Bukan tarik. Ha, apa tarik? Jalan sikit, eh. Jalan sikit, eh. Nak lalu ni. Jalan sikit, nak lalu. Ha, nak lalu. Ha, ni panggil tarikat jalanan. Apa jalanan apa? Jalanan pegangnya. Ni jalanan apa ni? Jalanan nak amat. Itu panggil tarikat. Tarikat. Dia ni susung. Tengok dia ni mu. Patutnya kena istighfar 100 dia. Haa, lepas tu baca kulhu lah, boleh 10. Haa, masalah. Selawak lah, boleh 100. Dia tengok. Adian ni, hamun kena makan ubat ni.
mana atas pandai orang ahli tarekat tu. Kata dia bagi tak sama. So, pemomo bijak. Tapi jual ubat hajar tu, nak ubat kata, ui. Tapi kalau pemomo tu sebab, main nak cek tengok dulu. Apa ni? Mau ni duduk batuk, main nak cek. Takut batuk tu batuk, tapi ada lagi hal lain pada batuk. Cik tengok, ah, dia mau buka batuk saja, ui. Dia mau ada warna ruk ni. Kena lebih pada batuk tu, ada ubat lain lagi tu. Oh, demen kata dia mau ni. Oh, tu dia. Dia kena cik tengok. Sebab tu ubat tak sama. Tengok ubat tu, Allah, dua lapis umur. Kali tu tengok ubat. Ini pun sebetul lah. Sebab akidah pun tu tengok dia ni. Lagu ni. Itu nak pada bijak pandai di kalangan ulama' tu sendiri. Tak ada siapa berpaling daripada ini tariqah. Tariqah kata, apa tu? Menyucikan Allah, melakukan atas apa hak datang wari. Tapi makna hak zuhir, hak mustahil tu kena sepak. Allah Maha Suci. Dan tiada ada seorang pun daripada mereka itu, klik pada tadi, daripada mereka itu siapa? Ulama mutakallimin. Tak ada seorang pun apa tu menegah melarang ia. Seorang daripada mereka itu tak ada seorang pun menegah akal dia, yakni akal ini tariqah. Itulah makna semua hidup payah khalaf tu pun dia bina di atas salah. Tak ada ambil lain turun menurun. Jadi kata khalaf lain pada salah tu, dia buat gitu berada. Itu jadi keliru orang tu. Banyak tak ada. Kholah mutazilah. Yaknya buat jadi keliru. Hanung je payah khal pun. Bila kata khalaf. Ini maknanya hak baik. Ambil daripada salah turun. Tengok zaman ni, masa ni. Gunalah ni. Ini timbul penyakit baru. Dulu tak biasa. Kena kaji ubat untuk penyakit ni. Habis tu kadang-kadang bomo ambil darah. Ambil dalam tulang. Ambil apa kuduk kaji sahaja apa. Hari tu. Ada darah buah-buah kepala di hospital. Nanti tengok penyakit. Nak tahu tak penyakit apa. Darah ambil harta lagi bakar. Harta luar negeri. Sedek. Baru nak jawab apa. Oh, penyakit ni tak besar lagi bertemu. Ni baru bertemu penyakit. Ini lepas tu pergi dengan lagu tu. Ini akidah. Ini baru pergi macam ni. Kena ada proses. Kena ada hurai. Kena ada ubat hilang penyakit. Tu lah banding yang minapak kita nak. Sebab tu lah. Mana kata bagi orang mengaji pun tak berdia diri lah. Orang bomo pun kena duduk mengaji semua. Duduk mengaji tambah semua. Guru pun tu kena tengok kita semua. Duduk merajaah kita. Memang lah juga dari segi hikmat tambah ilmu. Kalau tidak ralik kat kita pun. Bomo pakai ubat tu. Ni ada tu menyakit nak kaji ubat pula lah. Nak banding minapak. Itu kan. Bomo kat kayu waktu itu. Tu dia. Itulah bandingnya begitu we pahal. Kalau tidak dia mana kata oh teori ulama doa. Ni pahal keliru pula dah. Itu dia. Jadi tak ada lepas pada Quran hadis lah ya itu. Tak ada lepas pada situlah. Selesai dan telah berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada tafsirkan ayat summa stawa 'alal 'arsy. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.